بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قبل البداية والنهاية خلف ذي الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد أنجينا بها وإياهم من جميع الأهبال والأفهاد ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وغوذي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. الباب السادس والعشرون باب ke-26 fi tasdidi ala zina, pada menyatakan sangat keras siksanya ala zina, atas berzina. Panjang sarahnya lah, kita baca di pinggirnya lah, di bawah-bawah. Al-babu sadisu wal isrun fi tasdidi ala zina, bab yang ke-26 pada menyatakan sangat dilarang karena dosanya sangat besar ala zina, atas berbuat zina. Yang di bawah itulah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, az-zina, bermula zina, yurisul faqra, mewariskan kefakiran. Jadi mun handak kita anak lawan cucu keempat jadi orang yang fakir, bagus saya ada bisi wiritan jina, maka anak sampai turunan kita jadi orang-orang fakir. Di rumah pun termasuk rumah yang ada berkat lah yang pernah digawi jina di situ. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinal ainaini, bermula zina kedua mata adalah an-nadharu, memandang. Jadi mata yang memandang kepada yang kada dihalalkan itu sudah berzina. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi pun bersabda, an-nadharu, bermula memandang, ila nisa'il ajnabiyyati, kepada perempuan yang kita itu boleh kawin lawan inya. Nah itu ajnabiyah namanya, kita boleh kawin lawan inya. Maka memandangnya itu tapi dengan syahwat lah, memandang sekilas biasa saja tapi kada syahwat, kada apa-apa. Memandang sekilas biasa, tapi bila memuliki, nah bisa bersyahwat. Atau kada memuliki, cuma berandam, bersyahwat juga. Nah, amun melihat sekilas, talihat sekilas, itu kada apa-apa nih, Pak. Asal jangan berandam atau memuliki, nah gitu tuh. Maka memandang ilani sayyajal ajnabiyati, yang kita boleh kawin lawaninya itu, minal kabairi, termasuk dosa besar. Nah, memandang aja sudah termasuk dosa besar. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi juga bersabda, zinar rijlaini al-musanna. Zinar rijlaini al-musanna, zina dua kaki. Adang ulun. Tersalah ulun. Zinar rijlaini, bermula, salah baca nih lah, bermula zina kedua kaki, al-masyu. Nah, lihat dulu ada huruf nun di situ. Zina kedua kaki, al-masyu, adalah berjalan menuju tampan. Yang diharamkan tadi itu sudah zina dua kaki. Zina rijlaini al-masyu. Biar Nabi, zina kedua kaki adalah berjalan menuju tampan tersebut. Sudah berzina berarti kalau jalannya menuju ke situ. Amun sudah motor, nah hitungan berapa kali putar sudah motor itu bannya. Wa zinal yadaini, dan bermula zina kedua tangan. Bermula zina kedua tangan, al batsu, yaitu memegang atau menjapai atau memusut. Nah, sama tuh. Zina kedua tangan. Memang kada apa-apaan mah cuma menjapaian sudah zina. Wa zinal ainaini an-nadharu tadi, dan zina kedua mata jar Nabi itu adalah melihat atau memandang.
Wa qala alaihi salatu wasalam, jadilah menjapai kan memandangkah berjalan ke arah situ sudah dihukumi zina dan itu sudah termasuk dosa ganal. Tapi menurut sebagian ulama itu lah belum dipadahkan dosa ganal. Hanyar kan mukaddimah jadi itu. Yang dosa ganal itu bila sudah yang terjadi itu nah dosa ganal. Itu hanyar pintu-pintunya aja kita. Itu. Ada sebagian ulama berpendapat maka itu. Cuma biasanya kadang mungkin langsung terjadi mungkin ada lewat pintu-pintunya dulu ya kalau. Nah, jadi para ulama mengatakan ya dosa ganal juga karena itu mendatangkan kepada yang terjadi itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, zaniyatun wahidatun, satu kali berzina tuhbitu, menggugurkan atau menghapus atau membakar amala sab'ina sanatan, amal ibadah 70 tahun kita beribadah, amar tadi, amal pahala kita tadi gugur. Masih rugi bener lah. Umur 30 tahun, hanya 30 tahun bajina sekali. Pahala kita beribadah 30 tahun hilang. Hutang pulang 30 tahun, 40 tahun. Memejari hutang jina aja. Sekalinya, seminggunya jadi wiritan, seminggu sekali bajina. Nah berarti itu kali berapa tuh kita? Jadi kita beramal itu segan menutupi zina itu aja. Jadi jangan heran kan apabila kita di akhirat ada bakal yang kita bawa habis-habis tabanam ulih bahpulih zina ini aja yang tukang benami pahala. Belum lagi hiri pulang hiri itu membakar pahala juga. Hiri aku lo nanya tuh aja. Ini dapat bingin mongsa kok ada aja. Nah yang dihiri kan yang pada bagus. Jadi makinnya, maka sudah berzina, berhiri-hirian pulang. Jadi pahalanya, pahala amal ibadah kita tadi habis. Itu menggibah orang pulang, dubulnya berapa kali habis pahala. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda. Nanti dilihat tadi kita bayangkan bila kita berzina 70 tahun, ibadah kita pahalanya habis. Umur kita hanya 30 tahun. Tahutang ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ma min dhanbin ba'da syirki, tidak ada dari dosa setelah syirik a'zamu, yang paling wanal indallahi, di sisi Allah, min nutfatin, yang melebihi dari satu nutfah itu air mani, wa dha'aha rajulun, yang meletakkannya akan air mani tersebut oleh seorang laki-laki, fi rahimin, dalam satu rahim, la yahillu lahu, yang kada halal baginya. Jadi kada kawa sembarang hambur ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini dosa yang paling ganal sesudah syirik. Nah itu. Sebagian ulama kan dosa yang paling ganal sesudah syirik durhaka kepada ibu bapa. Ini ada jeneng kayak ini termasuk dosa yang paling ganal sesudah syirik adalah berzina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna li ahlin nari. Nah, inna li ahlin nari. Sesungguhnya bagi penduduk neraka itu sayhatan, ada satu bau yang menampur-nampur. Jadi penduduk neraka itu ada semacam bonus Tuhan, yaitu mendapat bau yang sangat menampur-nampur. Minat nirihi farajiz zani. Nah, zani dari bau bangkainya kemaluan orang yang berzina. Nah, jadi mengkawal kita melibat masuk neraka juga jangan sekamar lawan bau berzina ini. Nah, sebab kita dapat bonus baunya itu luar biasa. Bau benar melebihi dari bangkai yang lain-lainnya kena. Ternyata dari kemaluan si penzina para jizanihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-ghina, bermula kaya. Nah, ghina itu kaya. Wazina, dan berzina. Jadi kaya dan zina, la yajtami'ani, kada mau terkumpul keduanya dalam kehidupan kita.
pemahamannya orang itu bila berzina jagar miskin, ada mabir yang sugih jagar runtuh gara-gara zina. Nah, jadi kaya lawan zina kada mau tak kumpul dalam satu rumah, dalam satu diri seseorang. Artinya bila nya boleh zina itu jadi wiritan, maka dirinya tadi miskin. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, tarkuz zina, meninggalkan zina, bermula meninggalkan zina, yurisul ghina, mewariskan atau mendatangkan kekayaan. Nah, jadi mungkin kita berdagang, ada keinginan hendak sugih, bagus saja, tapi jangan titik hendak sugih supaya nyaman bersedekah, nyaman beribadah, nyaman berbari-bari, nyaman membantu orang. Bagus kayak itu niatnya, kalau hendak sugih aja titik, kadada lagi lebihannya, itu berdosa kita. Menurut ilmu tasawuf lah, kalau menurut ilmu fikih ada berdosa juga. Kalau fikih itu kita hendak sugih, menurut fikih itu kada mengganggu orang juga, kada berdosa. Tapi kalau dalam tasawuf pada beradab lawan Tuhan, mungkin kita hendak sugih titiknya saja supaya jalan dua-duanya menurut fikih. Nah, masuk menurut tasawuf masuk. Nah, jangan titik tapi koma. Ya Allah, hendak sugih, nyaman ulunnya beribadah, hendak naik haji 10 kali kawa. Hendak bersedekah, hendak beribari. Nah, amun kita hendak sugih supaya mengumpul harta aja, menurut fikih memang masih boleh-boleh aja, akan terganggu orang ya Allah. Tapi kalau menurut tasawuf itu sudah berdosa. Nah, jadi nyatakan bila kita hendak berusaha itu, mun hendak berlebih pada orang tak banyak, nyatakan sagan menolongi orang kayak itu. Nah, tapi kada mau juga sugih, amun kita beisi wiritan berzina. Dijar Nabi, karena zina itu mewarisi fakir, miskin. Sedangkan meninggalkan zina, yurisul ghina, mewariskan sugih. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man zana zuniya bihi, man zana zuniya bihi, barang siapa berzina zuniya bihi, inya diazab sebab zinanya. Walau, nah, walau itu bahasa Arab, bahasa kita ya walau ya sama, sekalipun, walau, nah, berarti walau itu sekalipun, bihaidhani darih, di balik dinding rumahnya. Nah, maksudnya di dunia juga orang yang berzina itu disiksa. Dengan apa Allah menyiksa? Dengan kefakiran hidupnya. Nah, walaupun ia berdiam bersembunyi di balik dinding rumahnya, tetap Allah julungi kefakiran dengan dirinya atau kada ketenangan hati. Jadi hati orang yang berzina itu kada tenangnya, kada berberkat hidupnya. Berusaha itu jadi runtuh, beruntuh, beruntuh, beruntuh. Nah, tapi pulang ada juga bang hikmahnya nih tuh, sagan teguran bagi dirinya. Nah, muninya sadar gitu. Nah, wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man zana bi imra'atin, barang siapa berzina dengan seorang perempuan. Umum aja lah siapa ke perempuannya nih, mun yang bini kita lain lagi kisahnya. Fatahallahu alaihi bi qabri, maka Allah buka akan di dalam kuburnya tadi lorong, sama niyata abwabin minan nar, ada 8 pintu, yang 8 pintu itu bertambusan dengan api neraka. Nah, bertambusan, jadi apa-apa yang dalam isi neraka itu jangan menjenguk ke kubur kita. Tasarah inyai dan ular dan naga dan macam-macam keluarnya masuk menjenguk bertambusan bang. Yakhruju min tilkal abwabi, keluar dari 8 pintu tersebut yang bertembusan dengan api neraka ini nih, di kubur kita tuh 8 pintu bertembusan yang keluarnya itu akharibu, kala jengking wahayyatun, dan ular-ular ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bertembusan masuk melihat kita hidupnya. Jadi pemahamannya orang yang berzina kada sempat bertobat nilah, kada sempat bertobat, menyebut taubat lain lagi kisahnya. Maka di kuburnya tadi sudah mendapat azab, yang azab tersebut azab fasilitas neraka. Nah, gitu tuh pemahamannya.
langsung habis kan ya. Panjang juga terserah dalamnya ini. Ngeri ini nih. Kita baca langsung semuanya halaman 64. Al-babu sabi'u wal isruna, bab yang ke-27. Fitasdidi 'alal liwati. Nah, pada larangan keras atas liwat, liwat itu hubungan sejenis. Bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, hubungan sejenis deh kita. Laki-laki kawin lawan bini-bini kayak biasa. Sakalinya besarakan. Besarakan. Lalu yang laki yang lakian ini trauma lalu mencintai sejenis, atau yang bini-bininya trauma lalu mencintai sejenis, nah ini haram hukumnya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, biar Nabi. Nabi bersabda nih. Ini tak nih kiri akhir zaman lah, gitu kan, hati-hati benar bisi anak. Bila pindah gaya, pindah malah lain, nah diarahkan ke arah yang baik. Mun dilihatakan makin bagandal, makin ngalih, kena merubah. Ya ketahuan gaya tuh, anak kita tuh sudah pindah menyimpang ketahuan, jadi hati-hati. Bila bi anak laki-laki, jangan ditukarakan bumbu nikahan. Bumbu nikahan yang bibinian, jangan. Tukarakan senjata, pistol, rambu keberangan, supaya ia jantan. Bila anak kita bini-bini, jangan ditukarakan pistolan yang pindah. Gaya laki-laki, jangan juga. Bini-bini tukarakan boneka bini-bini juga mainannya. Nah, itu jangan terpaling. Itu cara mendidik mulai lagi halus tuh. Wala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, man khobbala, baknya bertasdid, man khobbala, barang siapa mencium gulaman seorang laki-laki bisyahwatin, tapi dengan syahwat, lah azabahullahu ta'ala finnar, maka Allah ma'azab laki-laki tersebut dalam api neraka alfasanatin, 1000 tahun. Ini sekali ciuman aja. Dua kali ciuman, 2000 tahun. Apalagi lebih dari jibat ciuman makinnya. Ini satu ciuman aja, tapi dengan syahwat. Wa qala alaihi salatu wasalam, lau idtasala al-lautiyu, sumpah ilah, al-lautiyu, nah itu, lautiyu, seandainya mandi orang yang berhubungan sejenis ini, bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan, lalu imbahnya melakukan hubungan itu mandi bima'il bahri, dengan banyu lautan, oh banyak mana banyu lautan itu lah, lam yaji, lam yaji yaumal qiyamah illa junuban, maka kainat di hari kiamat di akhirat inya kada datang melainkan tetap dalam keadaan junub. Nah, artinya kada kawa di mandi-mandi ganal itu, walaupun di Indonesia merdeka, walaupun di dunia ini kawa haja ampih junubnya, tapi di akhirat tetap junub, amun kada bertaubat lah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man khabbala gulaman bisyahwatin, barang siapa mencium seorang laki-laki bisyahwat, dengan syahwat, uljima bilijamin min narin, maka inya kena dijeret gulunya lalu diulah muda kaya kuda, dikendalikan dengan jaratan kendali yang dari api neraka. Nah, dijeret, digulu, ditatak, dihirit-hirit, dikendalikan dengan jaratan, dengan tali rantai yang dari api neraka. Baik itu. Uqala alaihi salatu wasalam, man massa, nah ini lebih berat lagi, man massa, barang siapa menjapai, memusut gulaman seorang laki-laki bisyahwatin, dengan syahwat, la'anallahu wal malaikatu wan nasu ajma'un, maka melaknat oleh Allah dan seluruh malaikat dan seluruh manusia seluruhnya. Nah, dapat laknat Allah, dapat laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, man adkhala qubulahu, barang siapa memasukkan senjata depannya, fi duburi imra'atin, pada belakang istrinya. Nah, ini istrinya pulang. Walaupun bini seorang, tapi gaya anu, gaya main belakang ini. Nah, ada boleh juga ini. Biniku juga aja, bujur bini, tapi salah masuk. Nah, salah masuk, salah kamar. Ba'azahullahu yaumal qiyamah, maka Allah kena membangkit orang tersebut hari kiamat, wa huwa antanu. Nah, antanu.
Jadi jangan menarik-narik anak antano lah. Wahwa antano, dan dia lebih busuk minal jifah, dari bangkai yang paling busuk. Nah, jadi saingan aja nih lawan yang kemaluan penjina tadi masuk-masuk babnya di sini. Lebih busuk daripada, jadi orang-orang penjina itu kan bau busuk tadi kan yang luar biasa. Di antara yang paling busuk mah ini pulang nih. Nah, antano lebih busuk daripada bangkai. Ini pada misah nih gue lagi bini tuh. Tetap kada boleh kalau main belakang. Nah, itu. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Idza atar rajulu ar-rajula," apabila menggawi seorang laki-laki akan laki-laki, "fahuma zaniyani," maka keduanya itu berzina. Main badminton sama badminton kada kawa. Wa idza atat al-mar'atu al-mar'ata. Al-mar'atu pemulaan fa'il, mar'ata kedua maful bih. Wa idza atat, kalau disambung, atatil mar'atu al-mar'ata. Nah, apabila menggawi oleh seorang perempuan dengan perempuan, fahuma, maka kedua-duanya pun zaniyatani, berzina jua. Begubal, siapa ada binian begubal. Kayak apakah tuh ada paham caranya ulang, enggak mengerti lah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man khabbala gulaman bisyahwatin," barang siapa mencium seorang laki-laki bisyahwatin, dengan syahwat, "baka annama zana ma'a ummihi," maka seolah-olah inya berzina dengan ibunya. Nah, dapat inya si paha siapa dosa berzina dengan ibunya. Padahal ini mencium manjanya sudah kayak berzina dengan seorang ibunya. Sab'ina marratan, 70 kali pulang berzina lawan kuitan. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan, sedangkan orang yang berzina dengan ibunya satu kali saja, faka annama qatala sab'ina nabiyan, maka inya seperti mendapat dosa membunuh 70 nabi. Membunuh 70 nabi kali 70 kali berzina, kalinya kehitungnya entah hitung berapa nabi itu, habis nabi dibunuhnya aja takutnya. Nah, itu gara-gara hubungan sejenis. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Man lafa fi gulamin," barang siapa mengerjakan hubungan sejenis dengan seorang laki-laki, "asbaha aysara," maka jadilah dia fi qabrihi, di kuburnya, "khinziran," seorang seekor babi. Nah, seekor babi. Jadi gawian yang hubungan menyimpang di kubur berubah jadi babi. Wa qala alaihi, pasangan CCTV coba kan nyala melihat. Ada kalau dipasang CCTV lain alamnya. Lain alam yang di bawah tanah itu, ini sudah berpindah ke alam barzah. Di situ. Jadi mun kita tabok, kita melihat ya tulang belulang ai. Kita kada tahu kayak apa siksa kada melihat, kecuali orang yang dibukakan oleh Allah yang melihat. Jadi yang ada kisah-kisah di buku kubur jadi pasang CCTV segala macam kelihatan, ya itu dustainya. Itu huwak aja. Lain-lain yang di bawah tanah itu yang ada tuh tulang belulang aja nih tuh. Lain alamnya. Nah, alam barzah itu termasuk alam gaib yang termasuk sejenis dengan alam akhirat, sejenis aja tuh. Nah, model kayak gaib bagi kita. Nah, walaupun alam barzah ini alam yang antara dunia dan akhirat, di tengah-tengahnya alam barzah. Nah, cuma sudah kawa alam barzah ini dihubungi alam akhirat. Sudah masuk ke situ wilayahnya. Bukan alam syahadah. Kalau dunia ini kan alam syahadah, kawa disaksikan oleh mata kepala. Dalam kubur pang, imbah kita buka, kawa juga disaksikan oleh mata. Apa nih tuh? Ya, tulang belulang tadi. Berarti di bawah kubur tuh lain alam barzah. Nah, itu. Jadi kalau nya dipasang CCTV, ya lo kan lihat bergerak-gerak dia. Itu hulan. Yang bergerak nih tuh. Lain malaikat mukernang. Gitu, Bang. Jadi kita hati-hati juga melihat sesuatu video-video itu yang pina anu kebanyakannya banyak huak jeung tuh. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Idza lamisa," nah tumim kah, "lamisa al-gulamu al-gulama," apabila menjapai dengan maksud hendak berhubungan, kalau misalnya itulah malam apa namanya tuh meremas
Nah, seorang laki-laki dengan laki-laki, ihtazza al-arsu, bergetarlah aras. Ihtazza al-arsu, aras bergetar. Hendak berjejak pahayang sudah, cuma tujuannya hendak berhubungan, bersahwat nih, bergetar aras. Wa khalatis samawatu, maka langit yang tujuh lapis berucap, ya Rabbana wahai Allah Tuhan kami, umirna, kami ini suruh disuruhkah nakhdifuhu, untuk menyambar yang orang ini tuh. Langit minta izin sama Tuhan, kami ini disuruhkan juga menyambar orang ini. Nah, karena aras saja bergetar, tempat jual langit tumbur. Aras bergetar tuh langit tempat jual tumbur penduduknya. Jadi langit kami sambarkan itu. Wa khalatil ardu, bumi pun tempat jual tumbur gara-gara aras bergetar tadi. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, umirna nabla'uhu, apakah kami disuruh untuk menelannya, menaguknya? Nah, jadi berbahaya. Langit sarik, bumi sarik, aras bergetar. Hanyar hendak memulai, belum lagi terjadi. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, ya Nabi, la ta'tun nisa'a, jangan kalian menghubungi atau menggawi istri-istri kalian, fi astahihinna pada jalur liwat belakangnya. Nah, pada jalur belakangnya. Jadi jangan kalian menggawi istri pada liwat belakang. Nah, gaya belakang gitu yang. Mun gaya belakang tapi masuknya masih di muka ada apa? Mun lihat janin tuh. Paham lah pian nih. Gaya belakang. Tapi masuk masih jalur muka, itu no problem. Up to you aja. Masih boleh-boleh tuh nah. Lah. Tapi kalau yang luang belakang yang dimasuki nanti yang ada boleh. Paham ya lah, bisa salah paham kena. Fa innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yastahyi minal haqqi. Arsal kata tidak malu dari kebenaran. Maksudnya sudah menjelaskan ini yang bujur, ini yang salah. Dan sudah memahalalkan ini yang halal, ini kada. Kenapa mah menuju yang kada halal? Ada aja pun bini apamnya. Menuju yang lain apam. Al-babu saminu wal-isruna. Bab yang ketiga pulang. Oh, ini tiga bab itu nah. Masih panjang waktu. Al-babu samin wal-isrun. Bab yang ke-28. Fiman isur bil-khamri. Pada dicegahnya minum-minuman keras. Khamar aja kita. Jadi minuman keras ini seluruh yang memabukkan. Lah. Dan bendanya cair. Nah itu minuman keras narannya. Kalau bendanya padat bang memabukkan, itu narannya makanan keras, bukan minuman keras. Ya lah. Nah padat jangan masuk level minuman, tapi makanan keras juga kada haram juga, hukumnya sama aja. Tapi bilainya padat memabukkan, beda hukum fikih dari segi epiknya. Kalau nya cair memabukkan jadi najis, tapi kalau padat memabukkan kada najis. Itu aja epiknya. Jadi penyepin bawa ganja di kantong boleh aja bawa sembahyang. Narkoba berbentuk pil misalnya, bawa sembahyang boleh, masih sah sembahyangnya. Tapi mun ditaguk bang, nah jadi haram hukumnya. Tapi kalau nya bendanya cair, sejenis minuman keras yang arak tadi, ditaguk berdosa. Bilanya mabuk, kada mabuk tetap berdosa. Nah, dibawa sembahyang, kada sah sembahyangnya. Nah, itu perbedaan yang memabukkan yang cair dan padat. Nah, itu. Jadi caranya kayak apa caranya yang supaya sah yang cair nih? Buat kalmari is dulu. Lalu jadi padat. Tatap baik kada boleh karena asalnya cair juga. Nah, gitu. Wala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man syaribal khamra fi dunya." Barang siapa syaribat itu fi'il madhi. Dia meminum khamra akan khamar. Nah, khamra jadi maf'ul bih itu nasab hukumnya. Fi dunya dalam dunia, lam yashrabha fil akhirati, makanya kada mendapatkan minuman tersebut di akhirat kaina. Kada minum di akhirat, pemahamannya kada masuk surga. Maksudnya umumnya masih masuk surga aja, di masuk surga, di dalam surga tuh boleh minum apa aja yang nyaman-nyaman, termasuk khamar. Jadi khamar surga itu ada kena.
Nah, jadi mau hendak minum khamar silakan, boleh aja. Ulun membolehkan minum khamar tapi di surga. Silakan aja tapi di surga. Tunggu kaina ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man syaribal khamra, barang siapa minum minuman keras mumsian waktu sore." Nah, mumsian itu waktu sore. "Asbaha musyrikan," maka waktu paginya ini dalam keadaan syirik kepada Allah. Mun kada bertaubat, minum kamarian taguring pas subuh besokan hanya tabangun, ya kan orang babak bisa lawas guringnya. Pas tabangun kada dan bertaubat, orang tuh sudah mensyirikkan Allah Taala, sudah dihukumi syirik sebenarnya. Nah, karena kada hendak berpikir bertaubat. "Wa man syaribaha musbihan," dan barang siapa minum waktu pagi, sakalnya taguring, amsa imbah waktu sorenya masih belum juga bertaubat, musyrikan, maka waktu sorenya inya termasuk di hal keadaannya syirik lawan Tuhan apabila kada bertaubat. Nah, jadi ada jelang waktu bila minumnya kamarian kada bertaubat, besokannya sudah dihukumi syirik. Bila minumnya besokan kada bertaubat sampai ke malam, nah kamarian itu dihukumi syirik. Pas minumnya tang hari mengambil jelah ya kalau minum aja tang hari ya, jadi luput ini anunya. Hitung aja pin berapa jam antara sore lawan pagi itu. Ini tang hari itu apabila nya ada jam hitungan jam nih itu yang dihukumi syirik bila sampai kada bertaubat tuh. Nah, wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Al khamru," bermula khamar, minum-minuman keras, "ummul khaba'isi," ibunya segala kejahatan. Ha, ibunya segala kejahatan. Ada kisah dulu bahari ya kalau pemuda dalam sini ada kisahnya. Cuma lu ringkas aja kisahnya, namanya baca panjang. Seorang pemuda hari ibadah ya kalau dipaksa oleh perempuan, digoda oleh perempuan hendak berzina. Ujarlah pemuda tadi, "Kada aku hendak berzina, nyawa bila kada aku berzina lawan aku bakul riak mah bahwa nyawa hendak memperkosa aku." Nah, mun kayak itu kayak apa? Kada aku tetap, namun kayak itu minum barang ini nah. Pilih antara dua, mun bejina silakan, atau minum minuman keras. Dipikir si laki-laki tadi, nya laki-lakinya kada alim mang. Nah, itu tuh bila-bila di ibadah kada alim, dipikir laki-laki tadi mun bejina agama halusannya pada minum minuman keras. Sebab so, taringan minum-minuman keras inya seorang aja yang terlibat. Kalau begini kan kalau orang ujarannya nih yang jahil nih, minumnya ya minuman keras tadi, sakalnya bawa mabok dia bejina aja, sakalnya ujung-ujungnya mbah tuh kan takutan anu ya membunuh pulang akhirnya mbah bejina, takutan supan dibunuhnya pulang bini-bini tadi. Nah, maka disebut ummul khaba'is, namanya minum-minuman keras ini mendatangkan kejahatan-kejahatan yang berantai ya kita. "Paman syaribaha," barang siapa meminum akan minum minuman keras, lam tuqbal salatuhu, kada diterima salat lima waktunya, arba'ina yauman, 40 hari. Nah, lima waktu aja kada diterima, apalagi sembahyang sunat. Kenapa selama 40 hari? Karena selama 40 hari hanya hilang cairan yang minuman keras itu di awak kita. Hanya hilang. Selama masih 40 hari belum hilang lagi. Nah, ini tuh. Jadi 40 hari kada diterima sembahyang kita. Berarti dalam keadaan dalam murka Allah. Mati dalam 40 hari itu, mati dalam keadaan kada beriman. Nah, makanya kita cepat bertobat tuh, mun sadar cepat bertobat. Dimuntahkan lah diapa, kaya apa, kepuasa kah. Mun handak selamat tuh, nah kita kada tahu sebetulnya mati selama dalam kurun waktu 40 hari itu. Mati dalam keadaan yang dimurka oleh Allah, sembahyang kita kada diterima Tuhan. "Pain mata," lalu orang tadi mati, "wahya fi batni," sedangkan inya masih dalam keadaan kurun waktu 40 hari di batni, maksudnya mata mitatan jahiliyatan, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah, mati yang dalam keadaan budil kaya belum bersyahadat, itu namanya matinya. Mati jahiliyah di kita. Mati orang yang seperti belum bersyahadat. Nah, selama kurun waktu 40 hari ini tuh.
Jadi jangan dicoba-coba, minum-minum gak ada bagusnya itu jangan dicoba-coba. Nah ini pergaulan pian nih, makanya kalau kita beranak, pergaulan itu anak makin benar. Jangan sampai kebiasa keluar malam. Bila ini sudah sekali tak cobai, anak mendua kali itu. Karena di luar itu, bila ini kada tak jaga, rami. Syaitannya banyak, dunianya macam-macam ya. Nah yang maulah anak kita tuh katujuh keluar malam. Bila sudah tambah mulai, ngalih menagur kini pian. Tampolo balung dimulai, jaga. Supaya inya rami di rumah, adakan kegiatan di rumah yang rami. Jadi abah lawan kuitan tuh hubungan tuh harus dekat, jangan hubungan jauh. Anak bila pada lawan kuitan ngalih benar, kenapa? Kuitan merangut terus. Jadi jangan merangut-rangut, kuitan tuh bila melihat anak. Ah, rami, bergayaan, beramian, bertawaan. Jadinya bila ada apa-apanya, mudah curhat ke kuitan. Ada masalah, pandir kuitan, jangan kau urang nih, pandir. Curhat dengan kawannya. Nah, julungi kawannya rokok, julungi kawannya macam-macam. Baca dia binian, curhat, ujung-ujungnya curhat-curhatan dah. Nah, gara-gara di luar, curhat, kita memulai sama itu lah. Sekalinya curhat-curhatan ujung-ujungnya. Jadi anak kita tuh didekati, diparaki. Nah, apalagi sudah balik pina kayano itu diparaki, dikawani aja kita. Tiga macam lah yang kita tanyakan kepada anak kita tuh dalam sehari misalnya. Ini mengenal sebisa anak. Yang kita wajib tahu pertama, di mana inya sekarang? Imbah kita sama yang Johor, di mana inya sekarang? Di mana inya sekarang? Bahasa Inggrisnya, where? Di mana? Ya Joka. Nah, kalaunya pertama, yang kedua, apa yang inya gawi sekarang? Maja ya amal, apa yang inya gawi sekarang? Kita wajib karena itu masih dalam tanggungan kita, dalam pendidikan kita. Napa inya gawi sekarang nih? Yang kedua, apa inya gawi lah? Dua sudah. Yang ketiga, siapa kawan akrabnya? Wajib Joki tentang. Donald Trump kah kawan akrabnya? Siapakah? Donald Bibik kah? Nah, harus dilihat tiga macam saja. Kalau kita berhasil mempertanyakan dan tahu jawabannya, dari sejak awal kita tahu jawabannya, mudah kita membimbing. Jangan sampai sudah bersisingut anak, hanya kita tahu kita, oh sekalinya anak kita ini bakawan lawan ini itu segala macam. Nah, tiga macam ini nah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al-khamru jima'ul ismi. Bermula khamar itu mengumpulkan banyak dosa. Nah, mengumpulkan beberapa dosa. Kumpulan dosa di kita, kumpulan. Jima'ul ismi, kumpulan dosa. Jadi minum-minuman keras itu di situ kumpulan dosa. Mendasar nah, bujur ya, minuman keras ini kan macam-macam aja kalau. Bejina iya, bejudi iya, lengkap aja di situ. Bakal hiannya juga. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syaribul khamri mal'unun. Bermula orang yang sudah minum minuman keras mal'unun, dilaknat. Karena laknat. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syaribul khamri, orang yang minum minuman keras, ta'abidil wasani, nang kaya penyembah berhala. Nah, salama inya masih minum minuman itu kada bertaubat dihukumi penyembah berhala, berarti imannya kada ada tuh. Wa syaribul khamri, dan bermula orang yang minum minuman keras itu, jar Nabi, ka'abidil lata wal uzza, seperti penyembah Lata dan Uzza, itu naran berhala bahari. Wa qala alaihi salatu wasalam, jadi kawa dipambil pemahaman lah, orang yang minum-minuman keras ini sudah berada di wilayah luar iman nih kita. Nah, jadi kita hati-hati, kita bisa keluarga ketujuh minum-minuman keras, anak kita jangan sampai dijejapainya. Itu menjangkit kena. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, syurbul khamri. Bermula syurbul khamri itu gimana? Minum minuman memabukkan, faqad kafara bima anzalallahu taala. Sungguh orang tersebut kafir. Ada man nih, kata man situ. Man syaribal khamra. Nah, gitu nah.
kada tadi timannya tadi ada bila kada daman syarbul khamri dibaca kalau ada man man syaribal khamra berarti fiil madhi lah man syaribal khamra barang siapa minum minuman memabukan faqad ghafara sungguhnya kafir bima anzalallahu taala ala anbiya'ih kafir terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah meliwat para nabinya wa man sallama barang siapa memberi salam ala syaribil khamri atas orang yang minum minuman keras memberi salam mabuk assalamualaikum dibiar yang ada usaha tinggalkan aja jauh-jauh kurus diberi salamnya kada kaum nyahut juga kita beri salam sekalinya jangan maka memberi salam itu au safahahu apalagi menyalamani pulang memberi salam dan menyalamani Nabi dah kalau orang misalnya main catur aja kah atau main berjudi apakah itu masih kawa diberi salam karena masih ada akalnya apalagi main catur itu kan akalnya tingkat tinggi ya kalau maaf berpikir keras benar kita beri salam ada harapan bagus saja nah tapi kalau yang orang mabuk namanya akalnya kada ada bahkan imannya kada ada kenapa diberi salam jadi barang siapa memberi salam kepada orang yang minum minuman keras waktu minum minuman keras waktu minum itu nah lah amunnya sudah ampih lain lagi kisahnya aw safahahu atau menyalamani bersalaman lawan orang itu ahbathallahu ta'ala amalahu 40 sanatan nah kita tahu 4 Allah gugurkan pahala ibadah kita 40 tahun ya kun bala ya Allah ya kun bala itu bahasa Indonesia bahasa kita Banjar bahasa Arabnya na'udzubillahi min dzalik 40 tahun kita gara-gara bersalaman non tapi nyaharkan mabuk lah nah itu waqala alaihi salatu wassalam nabi bersabda la yajtami'u al-khamru wal-imanu kada berkumpul khamar itu yang memabukkan itu wal-imanu dengan iman fi qalbi imri'in pada hati seseorang abada selamanya jadi khamar yang memabukkan dan iman kada mau tak kumpul dalam dada seseorang pemahamannya waktu mabuk iman kada ada nah itu wa qala alaihi salatu wasalam nabi bersabda man syaribal khamra barang siapa minum ini sudah minum sudah tertaguk minum minuman keras hatta yazila aqluhu sampai yazila aqluhu hilang akalnya sampai hilang akalnya berarti itu separuh botol lah sudah hilang akal mun sabotolan pang begini ya ya'tihi asyaitanu biduburih arba'ina marratan nah maka menggawi oleh setan lewat duburnya lewat belakangnya diperkosa setan berapa kali setan perkosa arba'ina marratan 40 kali nanti orang mabuk di lebar jalan model kayak jajarunjong lah kok nyebak dihantup setan tuh bang 40 kali ya nah jajarunjong 40 kali setan hantup kama ya'tir rajulu imratahu sebagaimana laki-laki menghubungi istrinya nah mau sampai 40 kali tuh kan aku berdiri bini ya kalau nah, sama kita 40 ya jajarunjong tuh nah ya setan hantup lagi nah selesai itu tuh Han hanya tipe tahu ya kalau jadi hati-hati mun hendak jadi bangsa setan ayo aja situ minum nah sampai mabuk gawi setan kita tu. Wa qala alaihi salatu wasalam nabi bersabda la ana ayatnya batas dit lah la anallahu al khamra Allah melaknat minuman keras dilaknat Allah wa syaribaha dan yang meminumnya wa saqiyaha dan yang menuangkannya ya tukang tuangi aja sih itu tukang sorong meminum kada pak tukang sorong tukang tuangi karena juga dapat wabai'aha dan penjualnya aku kada bapak cuma jualin daham aja sama aja wa mubta'aha dan yang tukang tukari pembelinya aja kita tukang pesan membeli wa ansiraha tukang peras nah produsennya tukang peras wa mu'tasiraha tukang pesan minta perasakan wa hamilaha tukang bawa buat pengepasannya nih masuk juga tukang bawa wal mahmulata ilaih yang minta bawa akan sangkut juga nah
wa akila tamaniha, dan yang tukang makan duit hasil penjualannya. Nah, anak bini di rumah tahun 4 juga kena laknat. Anak bini kita kada berjualan itu, cumanya menerima hasil jualan itu. Tahun 4 juga kena laknat. Nah, hari ini paling banyak 3 bab kita tuntung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.